Menjelang pergantian tahun 2021-2022, okupansi hotel di Kota Pangkal Pinang meningkat dibandingkan tahun 2020-2021. Hal tersebut diungkapkan pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Pangkal Pinang. Peningkatan terjadi sebesar 25% dibandingkan tahun lalu. Namun jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, tingkat hunian di Hotel Pangkal Pinang mengalami penurunan drastis, yakni sebesar 60%. Dibanding dengan tahun sebelum COVID, pasti jauh lah berbeda ya. Karena mungkin kondisi saat ini juga banyak yang booking, tapi kondisi kamar tidak full ya. Kalau dulu di tanggal 20-an Desember itu rata-rata kamar sudah hampir full booking. Nah saat ini menjelang tanggal akhir tahun pun kita masih ya masih longgar lah jumlah kamar, masih banyak yang untuk bisa kita jual ya. Nah sekarang kalau kita presentasikan berbanding dengan tahun lalu ya sangat signifikan sekali ya peningkatan penurunannya maksud saya. Nah kemungkinan kalau kita banding tahun lalu itu kalau kita presentasikan saat ini itu sekitar ya 60% kali ya di malam tahun baru ini. Tapi saya yakin rata-rata hotel itu tidak bisa full malam tahun baru. Pada sebelum pandemi COVID-19, kamar hotel di Pangkal Pinang sudah terisi penuh di tanggal 20 Desember. Namun di masa pandemi saat ini, kamar hotel masih tersisa banyak meski sudah di penghujung pergantian tahun. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.